Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan AC split yang mengalami kerusakan kurang dingin. Nah, di hadapan saya ini terdapat AC split yang menurut keterangannya kurang dingin di ruangannya. Dan ini setelah saya lakukan pengecekan di bagian unit outdoor-nya ini. Nah, di sini terdapat pengeblokan pada bagian pipanya ini. Nah, ini pipanya nih ya, ini pipa yang ukuran 3/8 dan ini pipa yang ukuran 1/4. Nah, ini terjadi pengeblokan. Unit AC-nya masih normal, berfungsi. Jadi untuk mesin kompresornya masih bagus, proses pendinginannya juga masih normal. Cuman ada permasalahan ini. Sepertinya unitnya kotor. Untuk mengetahui unit AC itu kotor bisa dilihat dari pipanya ini. Apabila terjadi pengeblokan seperti ini, kemungkinan AC-nya kondisinya sangat kotor ya. Oke. Kita bisa lihat di bagian unit outdoor, di bagian kondensornya ini. Nah, di sini banyak sekali kotorannya. Jadi kita harus lakukan proses pencucian. Dan untuk unit AC-nya di sini bisa kita lihat, ini modelnya adalah AUA7MLY 540 watt 2,6 ampere menggunakan refrigeran R22. Oke, kita langsung saja ke bagian unit internya untuk melakukan proses pencucian unit AC-nya ini ya. Jadi kita bisa rasakan hembusan hawa panasnya tidak begitu terasa ya. Oke, langsung saja. Di sini untuk fan-nya berfungsi normal, namun terlihat kotor ya, hembusannya masih terasa. Dan kita bisa lihat di filternya. Nah ini filternya sangat kotor dan kita harus mencucinya. Terjadi pengeblokan. Sama di sini juga terjadi pengeblokan. Oke. Jadi kesimpulannya itu masalahnya itu sebenarnya di filternya ini. Kita harus lakukan proses pencucian ya. Oke, kita matikan dulu unit AC-nya. Oke, dan untuk proses pencucian AC di sini saya memiliki perangkat alat cuci yang sudah saya kemas ya. Jadi di sini kita akan coba lakukan proses pencucian. Nah, di sini ini untuk plastik proses pencuciannya, ini plastiknya nanti kita pasangkan. Dan di sini selangnya. Ini untuk inputnya di sini, inputnya di sini dan outnya di sini. Ini tinggal kita tarik saja.
Oke, sudah semua, tinggal kita isi air dan hidupkan pompanya dulu. Oke, sudah cukup untuk airnya, kita matikan dulu. Oke ya, kemudian di sini kita colokan strumnya dan kita hidupkan pompanya dulu. Oke, sementara kita menunggu unit indoornya itu mencair di bagian evapnya, kita melakukan proses pencucian di bagian unit outdoor ya. Cuci ke unit outdoor dulu. Oke, untuk proses pencucian unit outdoornya sudah selesai. Selanjutnya kita beralih lagi ke unit indoor. Oke, ini untuk unit indoornya dan kita akan coba bongkar kap-kapnya ini, filternya kita cuci semua sampai ke unit indoornya ya, hingga bersih. Oke, saya lepas dulu.
Oke, sudah kita cuci semua untuk filter serta kap-kapnya. Selanjutnya kita akan mencuci evaporatornya dengan plastik ya. Saya pasang dulu plastiknya. Pembawanya ke bawah. Kita langsung saja cuci, dan di saat proses pencucian hindari menyiram bagian komputernya ya. Jadi kita ambil di sebelah kanan saja, kita bersihkan bagian yang menjauhi modul.
hitam gitu sampahnya. Thank you.
Oke, okay, unit AC sudah selesai, saya rakit kembali. Sudah saya pasang filter semuanya dan saatnya kita tes ya. Kita hidupkan dulu. Oke, kita tunggu dulu ya, dalam berapa saat kita lihat nanti hasilnya. Oke, kita rapi-rapikan dulu semua, simpun-simpun ya, sambil kita bersihkan semuanya ini. Oke, sudah selesai dan sudah saya simpun-simpun. Simpun kembali ke posisinya. Oke, dan kita akan coba cek hasilnya ya. Hasilnya ini. Oke, teman-teman. Unit AC sudah selesai, kita lakukan proses pencucian dan di sini terasa hawanya sangat dingin ya. Mantap. Jadi seperti ini proses pengerjaannya. Apabila mengalami AC kurang dingin, coba lakukan proses pencucian terlebih dahulu. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.